Tingginya harga minyak goreng kemasan membuat oknum tidak bertanggung jawab berbuat nekat. Seorang pasangan terekam kamera CCTV mencuri minyak goreng di salah satu minimarket. Menyikapi hal itu, pihak kepolisian mengimbau kepada karyawan minimarket untuk lebih berhati-hati. Inilah aksi seorang perempuan dan laki-laki yang ngutil atau mencuri minyak goreng di minimarket Jalan Es Parman, Kota Madiun yang terekam CCTV. Di tengah harga minyak goreng yang melambung membuat sebagian orang nekat. Pihak Polsek Kartoharjo telah mengetahui kejadian tersebut serta melakukan pengecekan namun hingga kini belum ada laporan secara resmi. Tidak ingin terjadi lagi di wilayah hukumnya, Kapolsek Kartoharjo Kompol Lilik Sulastri memberikan imbauan untuk meningkatkan kewaspadaan pada minimarket lain. Selain itu juga memastikan CCTV berfungsi dengan baik. Polsek Kartoharjo juga menyarankan pengelola minimarket untuk menambah sistem pengamanan di toko. Kita himbau kepada Indomaret maupun Alfamart maupun pertokoan yang lain, kita harapkan untuk ada petugas keamanan di luar. Kemudian ada CCTV di setiap sudut, jadi untuk mempermudah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan bisa terlihat dari kamera CCTV. Saat ini tadi himbauan kepada toko-toko modern seperti apa? Ya, kita sampaikan agar ada petugas keamanan di luar, minimal memberikan himbauan petugas parkir agar hati-hati menempatkan kendaraannya, minimal menghadap ke CCTV. Sama CCTV nanti kalau ada kejadian tidak diinginkan bisa kita lihat di rekaman jejak daripada CCTV. Kompol Lilik juga mengingatkan pentingnya pengamanan di minimarket. Hal itu bertujuan untuk meminimalisasi tindak kejahatan. Di sisi lain, dirinya juga menyarankan pelanggan toko untuk menempatkan atau memarkir kendaraan yang aman, minimal menghadap ke kamera CCTV. Kriswanto, JTV, Madiun.